Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Faslun fasal fi ahwali ta'arudul dzakiri, dalam keadaan bagi orang yang berzikir itu ada halangan, ada yang menghalangi atau yang memutus atau berhenti ta'arud. Yustahabbu lahu qita'ud dzikri, kalau ada sesuatu hal yang bisa menghalangi bagi seorang berzikir, itu disunatkan, dianjurkan baginya qita'ud dzikri untuk menghentikan zikirnya. Bisababiha, dengan sebab-sebabnya. Summa ya'udu ilahi, kemudian ia kembali untuk berzikir ba'da zawaliya, ketika yang menghalangi itu hilang. Jadi sesudah hilang yang menghalangi atau yang memutus. Maksudnya pasal ini menerangkan zikir yang terputus bagaimana. Minha, di antaranya, idza sulima alaihi, apabila sulima diberi salam alaihi kepadanya. Di orang yang berzikir, ada orang lain datang kemudian salam, maka ada salam, ya, dia wajib untuk menjawab salam. Suma ada ila dzikri, kemudian kembali lagi untuk berzikir. Jadi ini termasuk hakul muslim ala muslim, ya. Jadi haknya orang Islam kepada yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang salam, kita wajib menjawabnya. Ya, walaupun dalam waktu zikir. Wa kadza, juga demikian, idza atasa indau atisun sammatuhu summa ada ila dzikri, apabila idza atasa bersin indau, di sisinya, mungkin zikirnya berjamaah, ya. Apakah itu yasinan, tahlilan, istighosahan, kemudian ada orang yang bersin, idza atasa indau atisun sama tahu, orang yang bersin tadi itu disunatkan membaca apa, Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama tahu, maka orang yang zikir tadi ketika mendengar orang yang bersin terus ngomong mengucapkan alhamdulillah, maka ia harus mendoakan kembali ya alhamdulillah. Jadi berhenti zikir mendoakan yang bersin tadi itu, yarhamkallah. Ya, karena kalimat itu sudah terbiasa yarhamkallah, ya. Ibu-ibu kan mestinya yarhamkillah, ya. Tapi ya enggak apa-apa, niatnya sama, kita mendoakan supaya orang yang bersin itu dirahmati oleh Allah, ya. Jadi enggak usah memikirkan yarhamkillah, yarhamkallah, ya. Niat kita mendoakan, ya. Suma ada ila dzikir, ya. Kemudian kembali zikir setelah mendoakan tadi. Wa kadza, demikian juga, idza sami'al khatiba, apabila orang yang berzikir itu mendengarkan khatib sedang berkhutbah, maka harus berhenti, enggak boleh diteruskan. Wa kadza, juga demikian, idza sami'al muadzina ajaba, apabila mendengarkan azan, jadi muadzin azan, jadi maka ajaba, ya, ia menjawabnya. Harus menjawabnya sesuai dengan kalimahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ijab Allah Akbar, Allah Akbar. Fi kalimatil adhan, ajabahu fi kalimatil adhan, menjawabnya dengan kalimat-kalimat adhan wal iqamah dan iqamat. Suma'a ta'ila dzikri, kemudian kembali zikir lagi. Wa kadza idza ra'a munkaron azalahu. Apabila ro'a, ia melihat mungkaran kemungkaran, azalahu, ia menghentikannya. Jadi wajib menghentikannya. Ada mungkin orang yang bertengkar dan macam-macam itu, ya harus berhenti, ya kemudian didamaikan. Ya. Atau perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lain, ya. Jadi kalau tahu, ya azalahu. Au ma'rufan ursida ilahi, atau kebaikan, maka ya wajib memberikan petunjuk kepadanya. Ada orang yang tanya tentang kebaikan, ya. Jadi ada orang zikir, ada orang datang terus tanya tentang kebaikan, maka dia wajib untuk memberikan petunjuk kepadanya. Au mustarsidan ajabahu summa ada ila dzikri, atau meminta petunjuk, maka dia harus menjawab, ya. Kemudian kembali zikir. Kadza idza ghalabaun mu'as au nahu, demikian juga apabila orang yang zikir itu ya mengalami ngantuk, zikir ngantuk tertidur, ya. Jadi ya berhenti. Jadi kalau ngantuk ya berhentikan, jangan diteruskan. Ya hilang. Jadi berhenti. Ya nanti setelah bangun, ya, kembali meneruskan zikirnya. Au nahu, atau ya semacamnya, sejenisnya, semisalnya. Wa ma asbaha ka hadza kulluhu, dan semua apa yang serupa, ya, dengan contoh-contoh yang ada di atas. Faslun fasal i'lam, ketahuilah annal adhkarul masru'ata fi sholati wa ghairiha, bahwasanya zikir-zikir yang disyariatkan dalam sholat, ya, dan yang lainnya, wajibatun kanat au mustahabbatun la yuksibu hasaba yaksibu yuksibu syai'un minna wa la yu'taddu bihi hatta talafadza bihi wa haisu yusma' nafsu idza kana sahih sam'a la aridalah. Zikir-zikir yang disyaratkan dalam sholat, ya, atau yang lainnya, itu wajibatan, wajib kanat sebagai mana ada, au mustahabatan atau sunat. Jadi ketika sholat, sholat itu kan ada zikirnya, ada zikirnya ya Fatihah, ya setelah itu surat-surat pendek, baca tasbih, ya, baca doa ketika iktidal, tasbih lagi kita sujud, ya, juga baca sholawat. Ya. Hadirin, itu wajibatan wajib kanat, ya, maka adalah dalam zikir-zikir sholah, masru'atu sholah itu au mustahabat atau disunatkan atau sunat. Jadi bacaan-bacaan wajib atau yang sunat, maksudnya begitu, wajibatan, baik itu bacaan yang wajib Fatihah atau tasyahud akhir, ya, sholawat di tasyahud akhir, ya, itu au mustahabatan atau yang sunnah, yang bacaan tasbih itu kan sunnah. Layuh sabu, tidak dihitung syai'un sedikit pun minha dari zikir itu, walayu tadu, dan tidak diperhitungkan atau di apa ini, yaitu bilangan, ya, bihi hatta, sehingga talafadho dilafadkan bihi dengannya, bihaisu
sekiranya yusma'u nafsuhu didengarkan olehnya idza kana shakhsan la aridola. Ya. Jadi apabila dilafadzkan yang didengarkan oleh telinganya sendiri, ya, dan telinganya itu bisa mendengar. Hadirin rahimakumullah, jadi zikir-zikir yang ada dalam sholat, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, itu tidak dihitung seperti tadi itu, ya, seperti yang contoh di atas, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, ya, seperti yang di atas tadi, sehingga ketika ada orang yang salam ketika jenengan sholat, ya jangan berhenti jawab salam, ya. Nah, tata caranya apa? Menepuk apa? Bisa bukan supaya ngerti, ya, nepuk tangan atau suaranya dikeraskan. Ya, suaranya dikeraskan. Jadi bacaan mungkin pergantian, kalau jenengan baca Fatihah walaupun itu sholat duhur, dikeraskan supaya yang tamu di luar ngerti, ya, kalau ya dengan sholat, ya. Kalau pas selesai bacaannya kemudian bergantian apa antar rukun, ya dikeraskan takbirnya, Allahu Akbar, gitu. Jadi tidak dihitung, tidak disamakan dengan yang tadi harus jawab salam, ya. Ketika sholat kok jawab salam, ya. Ya, tidak boleh, ya. Sama ketika mendengar orang bersin, ya, jangan kemudian terbiasa menjawab yarhamkallah kemudian jawab, ya jangan, jadi tidak, ya. Sama ketika ada komat, ketika sholat sunnah kadang-kadang karena sudah datangnya lambat, ya, kemudian kok langsung dapat mungkin setelah Fatihah ada komat, ya teruskan, ya, tidak usah dijawab komatnya, ya. Jadi adzan dan komat itu yang ketika kita tidak ada apa kegiatan selainnya gitu, ya, itu wajib jawab. Kalau ada kegiatan yang tidak, ya, kegiatan-kegiatan harian seperti termasuk kerja, itu berhenti, ya, dianjurkan untuk menjawab bacaan-bacaan kalimah adzan dan iqamah, ya. Kemudian bagi orang yang zikir juga itu wajib, ya, untuk menjawabnya. Jadi sebaiknya menjawabnya, tidak diteruskan zikirnya. Begitu pula kegiatan-kegiatan, apakah itu pekerjaan, ya sebaiknya berhenti. Ya, sebaiknya berhenti menjawab kalimah-kalimah adzan dan qomat. Ya, kalau tidak bisa langsung mendatangi ke masjid, ya, memang sebaiknya, ya, kita mendatangi masjid, mendatangi panggilan Allah untuk sholat bersama-sama, yaitu sholat berjamaah. Ya. Ini harus difahami. Cuma ada pendapat, karena menjawab adzan iqamah itu adalah sunnah, ketika belajar, ya, belajar itu fardu kifayah, wajib, ya. Jadi fardu kifayah. Kalau yang belajar agama itu fardu ain. Belajar agama fardu ain, ya. Sedangkan yang lainnya itu fardu kifayah, berarti wajib. Ya, karena belajar itu wajib, ada yang guru atau dosen itu melanjutkan. Punya pendapat, ya, saya ini melaksanakan kewajiban, ya, gak usah dihentikan, karena menjawab adzan dan iqamah itu adalah sunnah. Monggo, terserah. Tapi umumnya kalau orang-orang nahdiyin, ngapunten, ya,
Orang-orang kita itu biasanya kalau dengar azan ya berhenti. Apakah itu bekerja ataupun rapat, itu diskors dulu mendengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mungkin bisa bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi